Tetapi tujuannya untuk mendapatkan nama, mendapatkan popularitas, mau disanjung, dipuji oleh manusia, maka orang seperti ini nanti Allah tanya, wahai hambaku, bukankah aku telah memberikan nikmat kepadamu berupa ilmu yang luas? Betul ya Allah. Dan itu aku gunakan untuk mengajak manusia kepada Engkau ya Allah, mengajarkan yang tidak tahu menjadi pandai, yang jauh dari Engkau menjadi dekat. Kata Allah Ta'ala, kamu pembohong, kamu pendusta, kata Allah, kadzabta, kamu pembohong. Yang berbicara Allah Ta'ala, tidak bisa ngeles, jaksa tidak bisa disewa, tidak ada tim pembelaannya. Kamu mengajarkan manusia itu supaya dipuji jadi orang alim, untuk mendapatkan pujian manusia, dan itu sudah kamu dapatkan, kata Allah. Sekarang lemparkan dia ke dalam neraka, diseret dengan kakinya ke atas, wajahnya di bawah. Dia berjalan tuh wajahnya dilemparkan oleh malaikat Zabaniyah masuk ke dalam jahanam. Ini golongan manusia pertama. Yang kedua, bagian dari yang pertama tadi, orang yang menghafal Quran, para hufaz, para qari, para muqri. Orang yang menghafal Quran tujuannya bukan Allah, maka nanti Allah lemparkan ke dalam neraka. Qari yang punya suara indah, merdu, menawan, ketika dia membaca Quran semua orang terdiam. Tapi kalau tujuannya untuk disanjung puji oleh manusia, nanti Allah lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Bagian besar keduanya adalah orang yang berjuang untuk agama, para mujahidin. Orang yang berjuang semata-mata karena agama. Ingin disanjung puji sebagai syuhada. Jadi kalau nanti saya mati dikuburkan di sini, biar generasi di bawah saya tahu bahwa saya pejuang agama. Ditanya oleh Allah Ta'ala, ini nikmat yang kuberikan kepadamu, benar wahai Tuhan. Aku gunakan untuk meninggikan agamamu. Li'ilahi kalimatillah. Kata Allah Ta'ala, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu melakukan itu untuk disanjung puji manusia. Lemparkan ke dalam neraka jahanam, diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Golongan ketiga, para dermawan, yang Allah berikan kelebihan harta, tidak ada satupun celah harta ini dipergunakan untuk agama. Tetapi tujuannya supaya dikatakan dia orang dermawan, ahli sedekah, ahli infak. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, kuberikan kepadamu kelebihan begini, benar wahai Tuhanku. Tidak ada satupun kesempatan terlewat kecuali hartaku ini fisabilillah. Kata Allah Ta'ala, kamu membohong, kamu pendusta, kamu inginkan ini supaya dapat sanjung puji manusia. Dipanggil malaikat, lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu yang muliakan Allah Ta'ala, kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita dari tiga golongan ini. Hisab belum dimulai, Pak. Karena satu masa di padang mahsyar itu lamanya 50 ribu tahun. Itu lamanya mahsyar. Satu tempat yang baru, tanahnya terbuat dari tembaga yang dipanaskan. Langitnya juga dari tembaga yang dipanaskan. Jarak matahari dengan kepala seujung dari kelingking. Dekat saja. Lamanya 50 ribu tahun akhirat. Satu hari 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Ini 50 ribu tahun mahsyar. Habis mahsyar nanti ketika Nabi telah bersujud kepada Allah Ta'ala, mahsyar habis. Datang yaumul mizan, datang yaumul hisab, nanti datang lagi sirat, datang lagi nanti alam kisas. Selepas jabatan sirat ada namanya alam kisas. Kezaliman yang tidak pernah kita balas di dunia, Allah balaskan nanti di alam kisas. Kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak punya tanduk, tidak bisa balas. Di akhirat Allah balaskan. Kita dizalimi manusia di dunia ini tidak bisa membalas, tetapi nanti di akhirat Allah akan balaskan. Ini namanya alam kisos. Baru nanti surga atau neraka tempat kita. Panjang lagi perjalanannya Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Ta'ala. Belum apa-apa sudah dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, maka ulama yang khasyah semata-mata karena Allah Ta'ala, tidak ada tujuan lainnya. Maka bedanya nanti nampak, mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Di Yaman ada namanya ulama besar, digelari dengan Sultanul 'Ain.
Syamsuddin Abdissalam gelarnya Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Ini Sultanul Ilm, beliau punya rumah bertingkat banyak. Setiap tingkat itu punya tangga, setiap beberapa tangga punya tempat untuk duduk. Di mana tempat duduknya ada kitabnya di sana. Rumahnya macam perpustakaan. Namanya Habib Salim Asy-Syatiri. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, tanda ulama dunia, tanda ulama yang cinta kepada dunia, dia akan benci dengan satu kitab. Dia akan benci dengan satu kitab dan turunannya. Apa kitab yang dibenci oleh ulama dunia? Kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ada ulama yang tak senang dengan kitab Ihya, ini mereka ulama dunia. Kata Habib Salim Syatiri. Tanda ulama yang cinta akhirat, maka dia akan berpegang dengan kitab Ihya. Ini kata Habib Salim Asy-Syatiri. Rubat paling tua di Yaman, rubat sekolah madrasah, pesantren tertua di Yaman namanya Rubat Tarim. Itu ayahnya pengasuhnya. Kakek dari Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, alumni daripada Rubat Tarim. Bapak Ibu yang muliakan Allah Ta'ala, maka lihat kepada siapa agama ini kita tumpangkan. Kepada ulama dunia atau kepada ulama akhirat. Kalau kepada ulama dunia kita binasa, dia binasa. Tapi kalau kepada ulama akhirat kita tumpangkan agama kita, maka insya Allah ketika dia selamat, kita akan selamat juga. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, itu sanad daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang paling utama. Di halaman 5 itu ada sanad Imam Syafi'i, tetap melalui Imam Malik, kebawahnya ada berbeda, ada Imam Zuhri, kemudian ada Imam Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar, ini cucunya Sayyidina Umar, termasuk orang pertama yang membukukan hadis Nabi SAW. Termasuk orang pertama yang menulis hadis. Bapak Ibu yang muliakan Allah Ta'ala, dan sanad Imam Syafi'i ternyata sampai kepada Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Kemudian di bawahnya sanad Imam Syafi'i itu kepada Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir ini adalah satu orang tabi'in besar, muridnya ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di perempuan ternyata punya murid ulama besar. Muhammad Al-Munkadir, muridnya ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang paling cerdas, istri Nabi yang paling alim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian lagi beliau punya guru namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kalau kita baca hadis akan kita temui nanti An Jabir bin Abdullah, ini dia Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian ke bawahnya sanad Imam Syafi'i itu ada kepada Ibrahim bin Sa'ad, kemudian kepada Imam Ibrahim, kepada Imam Abu Ibrahim, dan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap kita tahu dengan nama ini. Ketika disebut nama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, apa yang terpikir di benak kita? Sahabat yang paling kaya. Ketika beliau meninggal dunia, beliau berwasiat, ketika nanti saya mati, maka hitung berapa ahli badar yang tersisa. Ahli badar ini lebih kurang 300-an orang. Pendapat yang populer 313 orang. Berapa yang masih hidup? Masing-masing mereka berikan uang. Berapa? Di total hari ini jumlahnya masing-masing mereka yang masih hidup berikan mereka uang 120 miliar. Satu orang ahli badar. Masing-masing ahli badar 120 miliar. Itu untuk ahli badar saja. Kemudian untuk istrinya, beliau meninggalkan 4 istri. Kemudian ada anaknya. Salah satu anaknya itu meninggal di Barus. Barus di mana? Sumatera Utara, berbatas dengan Aceh. Nama anaknya yang meninggal di Aceh itu Sayyidina Mu'az bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian anaknya banyak. Sudah, untuk 4 istrinya sudah, untuk anaknya sudah, untuk kerabatnya, kakak,
ketika sudah dibagi, dihitung oleh para ulama ketika itu, mereka tidak mampu menghitungnya berapa jumlah uangnya. Apa kata Nabi? Dan beliau termasuk orang yang dijamin 10 sahabat yang menjadi ahli surga. Tetapi Nabi berkata kepadanya, wahai Abdurrahman, kamu masuk surga tetapi dalam keadaan merangkak. Titian Sirat itu panjangnya 1500 tahun. Kata Imam Fudail bin Iyad, 3000 tahun panjangnya. Berapa? 3000 tahun, 1500 tahun, bukan waktu sebentar. Kata baginda Nabi, 1000 orang yang berjalan di atas titian Sirat, 999 orang maka mereka jatuh ke dalam jahanam. 1000 yang menyeberang, yang selamat satu. Umatmu akan jatuh ke dalam jahanam seperti hujan lebat, kata Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi. Berapa uangnya, Pak? 1000 yang lewat, satu yang selamat. Sahabat kalau mendengar ini mereka dah tidur, dah talam atau di pincangan lain. Bini rancak dah nampak lain. Kada yang banyak dah tak kena lah. Ketika Nabi memberitahu hadis ini, semua sahabat mereka pucat pasi. Maka minta minum, minta terbayang. Macam untuk selamat dari sirat itu. Ya sahabat, apa yang Nabi sebutkan langsung nampak di depan mata. Awak cerita sirat, awak galak-galak juga. Rasul-rasul kata mus jawab. Sirat itu bukan jembatan, sirat itu titian. Kalau jembatan besar, lebar. Tapi kalau titian, ketek, kecil. Yang kita fahami hari ini, Sayyidina Abdurrahman itu orang kaya. Tidak banyak hari ini kita yang tahu. Ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, 7 orang sahabat yang boleh berfatwa ketika Nabi masih hidup. Ternyata beliau mufti besar. Hari ini ditunjukkan kepada umat, dia kaya, dia kaya, dia kaya. Kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kaya, bagaimana kaya. Setiap hari yang dipikirkan bagaimana kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang dipikirkannya bagaimana selamat di sirat. Tidak ada satupun hartanya yang haram. Semua hartanya untuk fisabilillah. Tidak ada harta
Allah, dipanggil malaikat, disembelih kematian. Ternyata kematian itu juga mati, yang dinamulia. Kematian itu juga mati. Ketika disembelih, maka semua penduduk neraka menjerit, mereka akan abadi dalam neraka. Ahli surga mereka bergembira, tapi tidak dengan baginda Nabi. Ketika maut sudah disembelih, sudah dibunuh, Nabi keluar dari surga, masuk ke dalam neraka. Beliau datangi penjaga neraka, malaikat Malik. Malaikat Malik alaihissalam. Diketuk neraka, siapa di luar? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Dibuka pintu neraka. Wahai Tuhan, mau apa Tuhan ke sini? Kata baginda Nabi, wahai Malik, aku tidak punya urusan dengan kamu hari ini. Cukup kamu buka pintu neraka, biarkan saya masuk ke dalamnya. Apa yang dicari Nabi? Setiap orang yang pernah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi akan cari ke dalam neraka. 7 tingkat neraka Nabi akan cari. Hawiyah, Sakor, Lazul, Hukumah, Jahannam. Semua Nabi akan periksa neraka. Akan dikeluarkan orang yang pernah bersyahadat dari neraka. Kemudian mereka direndam dalam sungai kehidupan selama 1000 tahun. Ditunggu oleh Nabi. Diangkat dari sungai kehidupan. Dibawa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Hari ini yang kita sesatkan, yang kita bid'ahkan, yang kita kafirkan, mereka ucap syahadat atau tidak? Hari ini kita mengkafirkan ahli surga. Orang yang pernah bersyahadat nanti akan jadi raja di surga. Karena imam kecil saja yang dia bawa akan jadi raja nanti di surga. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, maka perhatikan ini. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, muftinya sahabat. Jangan tonjolkan kayanya, tapi cuma tonjolkan kealimannya. Orang yang diberi amanah oleh Sayyidina Umar untuk mencari penggantinya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Orang alim. Nabi masih hidup, dia boleh memutuskan perkara, tidak mesti tanya kepada Nabi. Dan Imam Syafi'i sampai salat ilmunya kepada beliau. Selanjutnya salat Imam Syafi'i kepada Imam Ibrahim bin Abdul Aziz, kepada Imam Abdul Malik, kepada Sayyidina Abu Mahzurah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berapa orang mengazin Nabi? Berapa orang mengazin Nabi? Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum, yang ketiga muazin Nabi bukan dua, Pak. Muazin Nabi 3. Yang ketiga namanya Sayyidina Abu Mahzurah. Dan azannya Imam Syafi'i sampai kepada sahabat Nabi Sayyidina Abu Mahzurah. Nanti nampak perbedaan azan, Pak. Hari ini kita azan, tapi kita tidak tahu ini azan ini riwayat siapa yang kita pakai. Kita melantunkan irama azan. Sayyidina Bilal itu azan tidak macam kita hari ini. Iramanya tidak seperti kita, tidak ada dendangnya, tidak punya cengkok azannya, tidak pakai mikrofon. Tetapi azan Sayyidina Bilal didengar oleh seluruh penduduk langit. Bilal dah datang dipanggil oleh Nabi Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta. Wahai Abdullah, kata Nabi, azan. Azan beliau subuh. Setelah itu iqamah, Nabi sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, Jibril alaihissalam turun menemui baginda Nabi. Apa kata Jibril alaihissalam, wahai Tuhan, apakah dan sholat subuh? Kata Nabi, wahai Jibril, kami sholat subuh. Kenapa tidak kami dengar suara Bilal di langit, katanya? Suara Bilal itu didengar di langit. Dan diabadikan namanya hari ini. Orang yang biasa akan disebut dengan Bilal. Bapak ibu hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini Sayyidina Bilal. Ketika Nabi wafat, beliau tinggalkan Madinah, pergi ke Damaskus, ke Syria. 6 bulan lamanya beliau meninggalkan Nabi. Akhirnya mimpi bertemu Nabi. Mimpi bertemu Nabi. Yang kangen itu Nabi. Yang rindu itu Nabi. Sayyidina Bilal bukan tak rindu dia, bukan tak kangen dia. Nabi datang dalam mimpinya. Apa kata Nabi, wahai Bilal, tidakkah kamu rindu denganku? Begitu dia bangun, dia siapkan bekalnya, berjalan ke Madinah. Berapa lama kemudian sampai di Madinah menjelang subuh, masuk dia Masjid Nabawi, terdiam, nampak oleh sahabat yang lain, Ahlu Shufah.
Sayyidina Umar.